Setelah keluar dari sebuah toko, tantenya mendapati ponakannya sedang memegang sebuah permen. You take that candy right back in there because I didn't pay for that. Hold on. Tanpa ragu, ia pun memutuskan untuk mengembalikan barang curian tersebut ke toko. Dengan tegas, tantenya menangkap ponakannya layaknya seorang polisi dan mengajaknya untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. You going to jail. Next time you steal another piece of candy, sucker. Namun, lihatlah apa yang dilakukan anak ini. Tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya, saya doakan. Semoga kamu mendapatkan hari keberuntungan besok jika kamu like dan subscribe channel ini dalam waktu 3 detik. Komen hati jika kamu sayang ayah dan ibu. Saat tantenya melakukan penyelidikan lebih lanjut, inilah yang ditemukannya. A walking vending machine, you going to jail.